Oke, what's up? Man. Oke, welcome to back my channel. Kali ini gue akan kembali lagi ngereaksiin di PC Book ya. Nge-scroll meme fresh, tapi bukan meme Jawa lagi. Ya, karena kemarin gue kan nge-post video reaction, ternyata banyak yang suka. Dari teman juga, ya bagus lu ngebuat konten kayak gini, jangan motor mulu. Nah, benar sekali ya, karena gue juga udah mulai lumayan bosen gitu ya di review-review motor. Gimana ya? Susah bro kalau gue buat konten tentang motor gitu, yang nonton juga dikit gitu. Rata-rata yang nonton cowok gitu. Kalau reaction kayak gini, ya yang nonton udah pasti banyak gitu. Oke, langsung aja kita scroll Pace Book. Skui Pace Book. Pace Book. Gua cuma mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe di channel YouTube gua, buruan untuk subscribe gitu. Kalau enggak subscribe males. Ya langsung aja ke videonya gitu ya. Ternyata gak ada sinyal. Ya biasa bro, hidup di kampung ya kayak gini gitu. Ya malam aja. Kali ini gue mampir dulu di grupnya konten Trollol. Oke, siap. Kemarin kan sebenarnya ini grup konten Trollol, kemarin gue cek kayaknya ya membernya ada 1 juta lebih kayaknya. Terus abis itu grupnya kebanet. Ya gak tahu karena apa, karena gue juga jarang ngikutin grup ini gitu. Dan ini kayaknya grup cadangan ya. Ini anggotanya 212.000,7. Oke, kita scroll. A few moments later. Ekspresi lo ketika lo udah ngantuk tapi tugas belum selesai. Dan ini sering terjadi ke gua ya. Pas gua ngedit gitu, mata udah ngantuk tapi gua udah kejar mau cepet-cepet upload gitu ya kan. Ya, sering kayak gini. Apalagi pas sekolah. Sekolah gua muka-muka kayak gini sebenarnya rajin. Tapi bohong. Kita lanjut. Semakin kens dia, semakin soms dia. Ya, real. Ini real sekali gitu ya. Rata-rata cewek cakep pasti sombong gitu. Bukan sombong sih, ya lebih tepatnya ya kayak so jual mahal gitu deh. Ya kayak so cuek gitu, so istilahnya gimana ya. Ya intinya ya kata yang mudah adalah sombong gitu ya. Bener sekali ya. Anjas. Lanjut. Fly karena minum minuman keras memanglah epic. Tapi pernah gak sih lo ngefly karena mainan anak TK? Aduh. Ya. Ini gua sering dulu pas seinget gua pernah puyeng gara-gara ini mainan. Dulu pas gua di Pantai Kartini Jepara ya. Kan ada mainan anak TK kayak gini, gua naik di situ. Dan ternyata ada teman gua di belakang, 3 orang muterin gua sampai puyeng. Bener-bener ya, teman gak ada akhlak gitu ya. Sangat tidak sopan gitu ya. Gua udah berusaha nyantai di tempat itu dan ternyata ada temen yang dari belakang muter-muterin gua dan gua pusing. Goblok. Sinyal. Tolong dong ngertiin gua gitu.
yang disukai cowok. Yang tidak disukai cowok. Ya taulah, gak perlu dijelasin gitu ya. Semua cowok tahu gitu ya. Gua pun gak munafik, gua pun gitu. Saatnya mulai bisnis. Dari kejauhan datang. Ah, pelanggan setia akhirnya datang. Lah, ini siapa anjing? Ini kan siapa? Ini kan aduh. Bentar. Anjing. Lah. Ini kan yang ada di Upin Ipin ya. Kenapa bisa salah server lu goblok? Ketika ama lu pinjem HP lu dan lu lupa belum ngapus video mantap-mantapnya. Lu be like. Menangis hati lu ya. Hancur sudah perasaan lu. Karena sinyalnya tidak mendukung, kita harus mencari. Di forest keras ya, atau masih garis keras. Oh siap, langsung sekui kita buka ya. Karena sinyalnya cukup tidak mendukung, jadi kita harus cukup bersabar untuk melihat semua meme. Bukan meme ya. Ya intinya semua postingan yang fresh ya. Yang penting mangan sego, intinya ngono ya. Penting mangan sego ya. Apapun motornya, yang penting bisa buat nyari duit gitu. Oke, siap. Lanjut. Takut dikira kena virus corona, nahan bersin di angkot. Cewek cantik malah kentut. Ini yang edit siapa? Harusnya tulisannya kentut, kenapa jadi kentut? Oh shit. Yang penting bini, anak, makan ya kan. Motor urusan belakang mah. Tapi ya gimana ya, kalau motor kayak begini dibuat dagang ya gak worth it but sih gitu. Ya kan mana enak gitu bawa dagang kayak gini ya. Minimal lo pakai motor apa kayak Supra kayak apa kayak, kalau kayak gini bodo amat. Lanjut sekui kita scrolling ke bawah ya. Dijual Mercedes Benz C200 tahun 2018, buka harga 125 juta net, ex pemakaian Dubes Jerman, setir sudah dipindah ke kanan tapi gas dan rem masih sebelah kiri. Hadah. Terus nyetirnya gimana, Basat? Lu nyetir kayak gini, remnya disono gitu ya kan. Dan antar setir dan gas dan remnya LDR-an gitu. Ya mana enak gitu, anjing. Aduh. Gak ada otak. Rela berjubel demi belanja ke mall. Ke mall ya. Kini para pembeli cemas, seorang kasir terbukti positif corona. Mampus lo. Udah tahu dibilangin di rumah aja, kenapa keluar lu anjing? Tidak mematuhi PSBB. Ya intinya ya mending di rumah aja. Ngapain lu keluar gitu? Udah tahu enggak dibolehin keluar, kenapa lu masih keluar? Mampus lu. Oke dah, ya sekian dulu video kali ini ya, karena sinyal gua juga buruk buat ngelanjutin videonya. Ya jadi kita selesain dulu videonya. Dan kita lanjut ke lain waktu ya. Oke, jangan lupa like video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari gua ya kan. Oke, see you next time. Bye-bye.